Sekretaris Daerah Aceh Darmawan meresmikan pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi atau GISA Kependudukan di Aceh Selasa 18 Desember 2018. Pencanangan GISA, kata Darmawan, sangat penting dan strategis karena berkaitan dengan jalannya pembangunan kependudukan di Aceh. Sekda Darmawan juga menyebutkan pada April 2019 mendatang masyarakat Aceh dan juga di seluruh Indonesia akan melakukan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden. Kedua agenda ini membutuhkan data-data kependudukan yang akurat. Sekda meminta agar Dinas Registrasi Kependudukan Aceh memastikan agar seluruh masyarakat Aceh yang telah berusia 17 tahun mendapatkan hak pilihnya. Sekda juga menambahkan perlu kerja keras dan kerjasama semua pihak untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Untuk Aceh sendiri, Sekda berharap pencanangan GISA harus mampu membuat masyarakat puas dalam pelayanan yang diberikan pemerintah Aceh, khususnya oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dan Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kabupaten Kota di Aceh. Seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2019, nanti pada bulan April, kita akan melakukan pemilihan umum pemilu legislatif serta pemilihan presiden. Kedua agenda ini tentu membutuhkan data-data kependudukan yang akurat. Data kependudukan sendiri merupakan isu yang sangat strategis karena menyangkut jalannya pembangunan. Karena itu, pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan, bagaimana pembangunan kependudukan itu sendiri akan dicapai, akan menjadi pekerjaan besar yang harus diwujudkan. Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan.